kalau kita lihat sejarah hidup seorang Melayu itu, apabila dia di rumah orang Melayu, tak boleh lawan mak bapak. Itu okey. Mak bapak cakap ikut. Di sekolah tak boleh lawan cikgu. Betul. Disiplin. Itu kan? Media kata percayalah kami cakap. Tak boleh melawan. Lawan kena tangkap polis. Kan? Jadi sepanjang kehidupan Melayu tu, dia tidak boleh menyoal informasi yang dia dapat. Ini pengalaman saya ni mengenai macam ni punya programming. Kan? Tirai saya ni terbuka apabila saya membaca, apa ni, kitab agama Tuan Melayu, agama Islam, kitab itu yang kita sanjung Quran. Okay. Dan saya selama 40 tahun, masa saya berumur 40 tahun, memang mengaji katam 3 kali. Semayang. Tapi satu hari saya dah pergi ke Switzerland, Zurich, kan? Dan kat sana tu, masa hari yang akhir tu nak terima sijil tu, nama saya dipanggil untuk ambil sijil tu, Muhammad Reza. Saya pun pergi lah. Saya balik, saya duduk. Rupanya yang duduk sebelah saya ni seorang wanita dari Tel Aviv, Israel. Maknanya dia seorang Yahudi. Jeng. And then dia bila saya balik ke kerusi, dia datang kat saya kata, "You are a Muslim?" Saya kata, "Ya, yeah, you have a problem." Dia tahu lah orang Yahudi ni, they have problem. Dia kata, no. Dia kata, "You read the Quran?" I said, "Yes." So dia kata, "In Arabic?" "Yes." "You know Arabic?" "No." Pelik dia. Dia kata, no. "You read the Arabic Quran?" "Yes." "Yes." "And you don't know Arabic?" "No." Dan dengan bangganya saya kata kat dia, "It's normal in Malaysia, we are like that." Dengan bangganya, saya pun tak sedar saya bercakap macam tu. Saya kata, biasa lah tu, what's the problem? Apa yang apa masalahnya membaca sesuatu yang tak faham? Jeng. Lepas tu saya bila balik dalam kap terbang, bawa nak menung. Termenung tengok awan. Tengok awan, saya kata, "Wah, aku ni terror lah. Aku boleh baca, aku boleh sebut, tapi aku tak faham." Jadi saya dari hari tu saya dah buat satu ikat, saya akan kaji, saya akan baca. Dan siapa yang saya jumpa untuk membaca? Saudara Zulmi. Saya jumpa dia, dia kata macam ni, dia kata kat saya, "I challenge you." Dia kata, 10 orang saya kasi, tak boleh habis baca. Ada sebenarnya saya pergi jumpa dia, nak tanya dia motivasi macam mana nak buat duit. Maksudnya dia ni pakar motivasi macam mana nak buat orang kaya. Dia kata, "Baca Quran." Saya kata, "Baca Quran. Okey, nak apalah baca lah Quran kan? Boleh jadi kaya." Saya kata, "Tapi sekarang saya tak pernah bahasa Arab. Saya nak kena belajar Arab tu. Nak belajar Arab pun aku kau 3-4 tahun ni. Saya tak pernah masa kan. Saya nak sekarang ni, nak tahu ni." "Apa susahnya? Bacalah translation." Dia kata, "Boom." Dia kata, "Oh ya." Saya kata, tak ya. Ada translation. Saya kata, saya tanya dia, "Translation yang mana yang best?" "Baca yang mana yang Melayu, sekalipun pandai bahasa Melayu, suka bahasa yang baik, tapi suka Inggeris, bahasa Inggeris lah." Lepas tu saya kata, "Okey, saya akan baca." Dia challenge saya. Dia kata, "Saya bagi you 21 hari. Kalau you tak lepas 21 hari tak habis, you tak akan habis. Tak akan baca."